Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui telah dikaruniai anak kedua. Lantas, Raffi Ahmad ungkap anak pertamanya, Rafathar Malik Ahmad, sedang cemburu. Hal ini disampaikan dalam acara lahiran baby number 2 yang ditayangkan di YouTube Rans Entertainment, Selasa, tanggal 30 November tahun 2021. Tahu nggak Rafathar itu lagi agak-agak jealous, kata Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sebut Rafathar sampai bandingkan jumlah karangan bunga dari kerabat orang tuanya. Ia menceritakan, anak pertamanya itu bertanya pada sang pengasuh, Mbak Lala. Suami Nagita Slavina itu mengatakan Rafathar ingin tahu jumlah karangan bunga lebih banyak dirinya atau sang adik. Di depan kan banyak karangan bunga. Banyak banget sampai ke kolam renang. Terus Rafathar ngomong gini, Mbak Lala, waktu AA lahiran bunganya banyakan mana nih sama si adik, tuturnya. Tak sampai di situ, Rafathar juga sempat mengatakan ingin pensiun dari artis dan berhenti syuting.